Ya halo sahabat, ketemu dengan channel Ali Sebenarnya. Ya kali ini sahabat kudoakan semuanya sehat walafiat, tidak ada kurang suatu pun, banyak duitnya, banyak rezekinya, bahagia selalu ya, dan diberi umur panjang. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Ali Sebenarnya. Ya pada hari ini sahabat, kali ini adalah satu turutilannya adalah kita, yaitu biar talang kita nggak bocor, yaitu kita yaitu kasih anti bocor. Ya kali ini kita pakai ya satu produk yaitu Sika. Ya, Sika ini ada campurannya yaitu cair kayak susu ini dan dicampur kayak semen. Jadi campur adonannya ya. Jadi kira-kira kalau kita untuk ke atas ke bawah itu agak kendor ya, jadi enggak turun-turun atau enggak melorot. Nah kalau kita datar itu kendor, anu agak encer, enggak apa-apa ya. Ini caranya supaya talang curcuran kita enggak bocor, yaitu kita lapisin anti bocor. Sudah di anti bocor lalu kita blur, udah blur, diaci, sudah diaci aqua group terakhir. Nah itu jadilah itu momennya, nanti suatu saat ada retak-retak maka perlu talang nanti dikasih serat ya, serat terus dikasih yaitu aqua group atau no drop, boleh sekarang banyak macam ya, atau nipon elastis, gestek elastis, jadi macam-macam sekarang produk ya. Jadi sahabat itulah caranya biar enggak bocor ya. Kali ini adonan Sika yaitu cairannya sama kayak semennya ya, jadi kita tuang cairannya dulu baru semennya, terus kita aduk dulu ya. Kita aduk itu sampai merata, semuanya kena air semuanya. Kadang-kadang kalau nggak kena itu akhirnya dia ngumpal gitu. Ya ini kurang kental maka tambahin lagi, enak toh ya. Ini jadi prosesnya gini aja ya, jadi diaduk-aduk, kurang kental kita tambah lagi, diaduk-aduk lagi, udah itu baru siap pakai dengan saluran talangnya ya. Itulah guys ya, kita aduk-aduk dulu sampai merata adonannya ya. Ini adalah manual, adonannya manual. Nah ini dilihat semuanya belum selesai ya. Oke ya kan, oke aduk terus guys. Nah diaduk terus, pokoknya sampai merata ya. Kalau kurang merata ada yang kurang halus, maka kita aduk terus jadi halus. Kalau kurang cairannya ditambah lagi bisa ya. Udah oke, ya udah jadi deh. Nih adonannya jadi ya. Kita pertama oleskan lagi agak kental ya, ketarik ke atas. Ke atas. Terus ke bawah ke atas, ini agak agak kendor gitu ya sahabat. Oke ya, diulang-ulang dia enggak melorot ya. Ya oke sahabat, let's go.